Halo, ketemu lagi bareng saya, Donald. Kali ini saya mau review mic ya, mic condenser yang kemarin sempat saya beli. Mic itu mereknya Bongkyo BM800. Banyak sih mic-mic yang dengan seri BM800 dengan berbagai merek ya, nama juga mic Cina. Saya beli ini ya buat perlengkapan saya rekaman-rekaman aja, cover-cover lagu, saya bikin konten YouTube saya. Untuk video unboxingnya bisa dilihat di sini ya. Nih di pojok kanan sini nih, mana sini? Nah, sini nih sini. Ya udah, saya nanti ngetesnya langsung apa? Saya pakai mic ini untuk main gitar dan nyanyi. Ya nyanyinya nggak bagus-bagus amat, iseng apa? Nggak konsentrasi juga. Saya juga udah lama nggak nyanyi rekaman. Yang penting bisa dapat kayak gimana sih suaranya kalau rekaman pakai mic Bongkyo ini. Nah. Satu hal yang penting saya ingatkan bahwa mic Bongkyo ini kan mic condenser, jadi di sound cardnya ini mesti ada phantom power, jadi supaya ini memberikan daya yang lebih pada micnya, supaya suaranya yang ya apa suara yang ditangkap itu lebih jelas ya. Jadi saya antara nyanyi paling nyanyi dua lagu lah untuk ngetes mic ini. Oke, kita dengarkan ya. Yang pasti nanti hasilnya itu nggak saya mixing, nggak saya kasih efek, benar-benar murni dari mic itu ke komputer saya rekam dengan menggunakan audio interface. Oke, untuk spesifikasinya nanti coba saya kasih. Itu tadi ya, hasil rekaman dengan menggunakan mic Bongkyo BM800 untuk link pembelian nanti saya kasih. Terus juga saya ingatkan lagi bahwa mic ini mic condenser, jadi harus ada phantom powernya supaya dia bisa menangkap bunyinya dengan lebih jelas. Oke, sekian dari saya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.